Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله بابا ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat saking banyaknya, ya kita tidak mampu menghitungnya. Tinggal makin mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah kitab yang luar biasa yang insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu saking berkahnya kitab niki ya menyebar ke seluruh dunia, memberi manfaat yang luar biasa bagi kaum muslimin. Tidaklah sebuah masjid insya Allah melainkan kitab ini dibaca di sana. Mudah-mudahan pahala terus mengalir bagi al-imam, si penulis, yaitu al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan baca kitab bab yang ke-11 dari kitab ini, yaitu bab al-mujahadah, bab tentang berjuang. Ya, bab, beliau mengatakan babul mujahadati, bab tentang berjuang. Dalam arti agama ini tidak akan bisa jalan melainkan dengan cara kita berjuang. Kita berjuang melawan diri kita, ya, agar bisa kita menjalankan agama ini. Mungkin agama niki tanpa kita perjuangkan, bisakah dia jalan pada diri kita niki? Gak bisa dia jalan, ya. Kita ingin sholat misal, tanpa berjuang maka kita tidak akan sholat. Sholat subuh misal, tanpa lawan diri kita maka kita tidak akan bisa sholat subuh.
ya, angkat selimut, bangun dari tempat tidur, itu kan semua bentuk melawan diri. Kurang-kurang kita tidak akan bisa sholat. Ya, jadi butuh kita melawan diri kita. Sholat berjamaah juga demikian, butuh berjuang. Ya, agar kita bisa nanti melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah niki bagaimana hukumnya niki? Wajib atau kifayah atau sunnah sholat jamaah ini? Tapi hukumnya wajib. Tapi hukumnya ibu-ibu sangara muftiyah rene ibu-ibu. Nggih, jadi sholat jamaah niki hukumnya wajib. Ya, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min uzrin. Imam Asy-Syafi'i sendiri beliau mengatakan adapun salat berjamaah saya tidak memberi keringanan dalam meninggalkannya kecuali bagi yang memiliki uzur, kata beliau rahimahullah. Dan ini tentunya juga sesuai dengan pendapat para ulama yang lain akan wajibnya sholat berjamaah. Di antara dalilnya misalkan di surah An-Nisa dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, wa idza kunta fihim, jikalau engkau berada antara mereka ya Muhammad. Itu di saat perang nih ibu-ibu, di saat perang. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَةِ, kemudian engkau menegakkan sholat di sana ya Muhammad. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ, maka hendaklah sebagian dari pasukan sholat bersamamu ya Muhammad. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, dan mereka membawa senjata-senjata mereka. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِّنْ وَرَائِكُمْ, dan begitu mereka sujud, hendaklah sebagian yang lain itu berada di belakang kalian. Berarti di saat perang, itu pasukan dibagi menjadi dua. Pasukan yang pertama, sholat bersama Nabi SAW. Pasukan yang kedua, menjaga-jaga. Kemudian, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian pasukan yang kedua datang lagi sholat. Lam yusallu fal yusallu ma'ak, hendaklah dia juga sholat bersamamu ya Muhammad. Jadi kelompok kedua juga ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kelompok pertama ini selesai. Ini di surah An-Nisa ini menggambarkan perang. Dalam perang pasukan dibagi jadi dua. Ya. Kemudian nanti yang bagian pertama sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata sholatnya sholat zuhur, misalkan sholat zuhur kalau safar berarti berapa rakaat? Dua rakaat. Begitu sudah satu rakaat, ya kelompok pertama tadi mundur, selesai dia sholat, dilengkapi lagi oleh kelompok yang kedua, rakaat keduanya itu. Nah, di saat kelompok pertama sholat bersama Nabi SAW, kelompok kedua jaga-jaga di belakang. Begitu sudah kelompok pertama ini menyelesaikan satu rakaat, ya, maka kelompok kedua yang masuk gantian kelompok satu yang jaga-jaga di belakang. Ini di surah An-Nisa, dalam arti dalam kondisi perang, sholat berjamaah tidak gugur, apalagi kalau kondisinya tidak perang. Makanya Al-Imam Ibnul Munzir beliau mengatakan fa fi amrillah bi iqamatil jama'ah fi halil khauf dalilun ala anna dhalika fi halil amni aujab. Beliau mengatakan perintah Allah mendirikan salat berjamaah di saat kondisi takut, ini sebagai dalil bahwasanya dalam kondisi aman sholat berjamaah itu lebih wajib.
Ya, Allah memerintahkan menegakkan sholat berjamaah dalam kondisi takut, disuruh kita menegakkan sholat berjamaah dalam kondisi perang. Maka apalagi dalam kondisi aman, tentunya itu akan menjadi lebih lebih wajib. Bahkan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang. Beliau mengatakan dari dalil tadi, dari ayat tadi kita dapat tiga hal. Pertama, Allah memerintahkannya. Yang kedua, Allah juga memerintahkan kelompok kedua untuk sholat. Menunjukkan sholat berjamaah bukan fardu kifayah. Yang mana nama fardu kifayah, Niki? Satu yang kerjakan gugur bagi yang lain. Tadi pasukan tadi terbagi menjadi berapa kelompok? Dua. Kelompok pertama sudah sholat berjamaah. Tapi ternyata kelompok kedua harus juga dia sholat berjamaah. Seandainya kata fardu kifayah, maka kelompok kedua ini gak perlu dia sholat berjamaah. Cukup sudah kelompok pertama tadi sholat, maka gugur kewajiban bagi yang kelompok kedua. Kalau dia fardu kifayah. Tapi ternyata kelompok kedua pun harus dia ikut sholat. Menunjukkan dia bukan fardu kifayah, tapi dia fardu ain. Gitu. Ya, dan beliau mengatakan juga Ibnu Qayyim, walam yurakhis lahum, dan Allah tidak memberi mereka keringanan dalam masalah ini. Dalam arti dia dalam kondisi takut tidak diberi keringanan oleh Allah. Tetap mereka diperintahkan sholat berjamaah. Ini penjelasan ulama dalam ayat ini, dan ayat ini dijadikan sebagai dalil ya wajibnya sholat berjamaah. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u ma'a ar-raki'in. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, katanya. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, kira-kira dia salat berjamaah atau salat sendiri? Berjamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku, berarti maksudnya apa? Berjamaah. Ya, kata-kata rukuklah bersama orang-orang yang ruku, ya ini perintah dari Allah, warka'u, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, dan ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama kita ya akan wajibnya orang laki-laki itu untuk sholat berjamaah. Dan hadis juga demikian, selain Al-Qur'an di dalam hadis juga banyak disebutkan ya, misalkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah, la ilaha illallah, membakar rumah. Ini hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah mereka-mereka yang tidak sholat berjamaah. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak, kata beliau, akan dibakar rumahnya. Dan tidak mungkin rumah kita dibakar gara-gara meninggalkan perbuatan yang sunnah, gak mungkin. Gak mungkin rumah itu dibakar gara-gara meninggalkan perbuatan yang mustahab. Ya, pasti dia dibakar gara-gara meninggalkan perkara yang sangat besar, yaitu kewajiban sholat berjamaah. Demikian pula hadis tentang beliau tidak memberi uzur kepada orang yang buta. Buta enggak ada uzur. Ya, makanya Imam Ibnul Munzir mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى لَا رُخْصَةَ لَهُ. Jikalau orang yang buta saja tidak dapat uzur, فَالْبَصِيرُ أَوْلَىٰ أَلَّا تَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ. Maka orang yang melihat ini lebih utama lagi untuk tidak mendapatkan keringanan. Ya, dan tentu banyak lagi hal-hal yang lain, ucapan-ucapan ulama kita ya tentang kewajiban sholat. Ya, bahkan para sahabat juga demikian. Misalkan Abdullah ibn Mas'ud, dia mengatakan, man sami'al mudadi falam yujib min ghairi udhrin fala sholata lahu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, barang siapa mendengar tukang azan. Mendengar tukang azan berarti mendengar napi, maksudnya niki. Mendengar ngebang, ngebang atau azan? Oh, ngebang namanya, bukan azan ya. Nah, barang siapa yang mendengar muazzin,
falam yujib, dan dia tidak jawab panggilan itu, min ghairi uzrin, tanpa uzur. Dia tidak jawab, dalam arti dia enggak datang. Kan tukang azan manggil, hayya ala sholah, katanya dia manggil ini. Enggak dijawab panggilannya, enggak datang dia, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Dalam arti berdosa dia. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Qil, Ali ditanya, wa man jarul masjid, siapa itu tetangga masjid wahai Ali? Dia mengatakan, man sami'al munadi, tetangga masjid itu adalah mereka yang mendengar suara azan. Lagi ada speaker makin niki, berarti pilu tetangganya berarti, ya kayaknya sudah kita bahas masalah tetangga di sini, ya yang namanya tetangga kanan kiri depan belakang sudah kita bahas itu belum, ulah kita bahas ulang berarti masalah tetangga niki. Oke, intinya banyak perkataan para ulama kita, ya entah mulai dari para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang menunjukkan akan kewajiban sholat berjamaah. Karena dia wajib, maka harus kita berjuang. Harus kita berjuang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya tentunya niki bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumahnya lebih mulia bagi mereka. Adapun wanita, tentu rumah mereka lebih mulia bagi mereka, lebih afdal bagi mereka untuk sholat di rumah-rumah mereka. Jadi maksudnya di sini kewajiban bagi yang laki, ya laki wajib baginya untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu tentu butuh usaha. Bagi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Wallahu waliyut taufiq. Nah, pada malam ini kita akan baca hadis yang terakhir di bab ini. Ini hadis yang luar biasa ini. Ya, dengannya ditutup bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, hadis yang sangat agung. Dia panjang hadisnya. Makanya mungkin enggak bisa kita ambil poin-poin nanti. Kita langsung nanti begitu baca hadisnya, kita akan berusaha langsung mengambil faedah dari penggalan hadis tersebut. Ini hadis yang ke-17 dalam bab niki. Beliau mengatakan, An Sa'id bin Abdul Aziz, An Rabi'ah bin Yazid, An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, An Abi Dharrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Hadis Nabi namanya niki hadis qudsi. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita ini hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Berarti kita juga dipanggil ini, ya ibadi, kata Allah, inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah berkata, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Berarti Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah bebas diberbuat apapun. Enemele berbuat zalim bendinara bumbala ya. Tapi dia mengharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman. Sebagaimana terkadang dia juga mewajibkan dirinya membantu orang beriman, mewajibkan dirinya memasukkan orang beriman ke dalam surga, mewajibkan dirinya. Dia bebas berbuat apapun Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang dia mewajibkan dirinya sesuatu dan terkadang juga dia mengharamkan atas dirinya sesuatu. Nah, di sini
Allah mengatakan, saya haramkan kezoliman atas diri saya. Padahal dia maha mampu. Padahal dia yang ngasih kita segala-galanya ini. Tapi dia bilang, saya haramkan kezoliman atas diri saya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Dan saya jadikan kezoliman itu haram antara kalian. Sehingga seseorang tidak boleh menzolimi yang lain. Gak boleh. Entah menzoliminya dengan lisannya, menzoliminya dengan tangannya, menzoliminya dengan badannya, enggak boleh. Bagaimana menzolimi dengan lisan? Ya, berkata kasar, menghinanya, merendahkannya, enggak boleh, haram ini. Ya, menzoliminya dengan nabi misal dengan tangannya, bagaimana dengan tangannya? Memukulnya, mengambil hartanya dan lain sebagainya. Atau menzoliminya dengan badannya. Ini badan juga bisa menghina badan ini. Bisa aja badan kita menghina orang lain. Bisa macam-macam angkunumane misal, ngene misal tepe ngene. Serdikan matanya misal, atau mulutnya yang dibengkok-bengkokin. Kan ini menghina juga ini. Nah, itu semua kezaliman. Allah mengatakan waja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman itu haram antara kalian. Allah saja yang ngasih kita segala-galanya ini, dia haramkan kezaliman atas dirinya. Kita sekarang apa yang sudah kita berikan untuk orang lain? Apa kita berikan? Enggak ada. Makanya kita lebih tidak berhak lagi untuk berbuat kezaliman. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا, kata Allah. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Ya ibadi, lagi dipanggil kita oleh Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Subhanallah. Hai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat. Semua kalian tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Kayaknya diberi hidayah nikmat besar, ibu-ibu. Diberi kita Islam oleh Allah, diberi kita iman, diberi kita sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar ini. Karena asal dari manusia adalah dhal, dia sesat. Ya, asalnya dia sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Kecuali yang diberi hidayah, fastahduni. Maka teruslah minta hidayah. Dia ini tempat berjuangnya ini. Teruslah minta hidayah. Jangan bosan-bosan. Dalam sholat kita bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus, kita bilang. Kita minta hidayah kepada Allah. Karena yang bisa ngasih kita hidayah hanya Allah. Seluruh manusia kumpul ngeluh. Kumpul mau nyuruh kita melakukan kebaikan, enggak akan bisa kita melakukan kebaikan, enggak akan bisa. Kalau belum diberi hidayah oleh Allah. Ya, makanya mendapatkan hidayah, entah itu hidayah Islam, iman atau sunnah, hendaklah dia bersyukur. Ya, fastahduni ahdikum, maka teruslah minta hidayah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan beri petunjuk kepada kalian. Terus minta hidayah, jangan berhenti-berhenti. Ada enggak orang di sana yang dia sudah berada di atas hidayah, tiba-tiba tersesat dia, berhenti dia di atas hidayah? Ada enggak orang seperti itu? Banyak orang. Bahkan keluar dari Islam, murtad dia bahkan. Ada yang seperti itu. Ya, oleh karenanya jangan dulu merasa aman. Jangan dulu merasa aman. Kapan kita merasa aman? Kalau kaki kita sudah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Hai hamba-hambaku, semua kalian kelaparan kecuali yang aku beri makan. Berarti makanan ini dari siapa? Dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan beri kalian makan. Ini menunjukkan rizki
Datang dari siapa? Dari Allah. Kita hanya disuruh melakukan sebab. Ya, karena ada ujian di dalam sebab itu. Ada ujian di dalam sebab. Adapun rizki sudah dijamin oleh Allah. Cuman kita akan diuji dalam sebab itu. Karena di sana ada sebab yang halal, ada sebab yang haram. Terkadang seseorang tidak kuat dengan ujian, akhirnya mengambil sebab yang haram akhirnya. Ya, jadi kita melakukan sebab tujuannya apa? Untuk ujian sebab itu. Disuruh kita melakukan sebab agar kita mendapatkan rizki dari Allah. Enemele langsung turunan bisa, tapi disuruh ngambil sebab. Ya, mencari rizki dengan cara melakukan sebab. Nah, semua kita ini aslinya lapar kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dialah Allah yang memberi kita makan. Maka mari minta makan kepada Allah, maka Allah akan ngasih kita makan. Dan Allah berjanji tadi, ahdikum ut'imkum, saya akan beri kalian hidayah, saya akan beri kalian makan. Allah berjanji. Begitu kita minta, Allah berjanji ngasih kita. Percaya ke kita sama Allah ini? Percaya pasti. Kenapa? Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tapi kadang-kadang kita enggak sabar kadang-kadang. Rusuin ini dendi wah tengendeng li Allah merepot jadi. Enggak sabar. Minta kita kesembuhan kadang-kadang Allah janji akan menyembuhkan kita. Ya, tapi diuji dengan ditunda kesembuhannya. Tiba-tiba dia ada sabar, dia tersembuh-sembuh. Meh nebe kone ngendeng, lain ay ngendeng payu. Muala nih ngendeng payu. Lolon kayu ay ngendeng payu, betul. Dan anehnya terkadang diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia ke batu ngendeng, ini ya sembuh. Akhirnya lebih sadu tipak batu daripada tipak Allah waliyadzubillah. Ya, jadi kita disuruh memang mengambil sebab. Dan ingat sebab itu ujian itu, ujian. Hasil itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah menjamin hasil itu. Sebab itu ujian. Jangan sampai terkecoh dengan sebab. Ya, akhirnya kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengatakan fastata'imuni, mintai saya makan, ut'imkum, saya akan beri kalian makan. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Semua kalian ini tidak berpakaian. Ini berdua kelembi selaku anda, kecuali yang saya kasih pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada saya. Saya akan beri kalian pakaian. Ini pakaian ini nikmat luar biasa ibu-ibu. Ya, dengannya kita menjaga aib-aib kita. Ya, aib yang terbesar tentunya aurat-aurat kita, dengannya kita terjaga alhamdulillah. Lagu nang keluwe manusia sudah meninggalkan fitrah ini. Justru berpakaian aibnya ditampakkan. Berpakaian keburukannya ditampakkan. Berpakaian auratnya justru ditampakkan. Apa ke fungsi pakaian itu kalau demikian? Makanya cocok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada dua penduduk neraka yang saya lihat saat Isra Mi'raj, tapi belum ada di zaman saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nisaun kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi dia telanjang, kata beliau selesai. Bikinnya berpakaian tapi telanjang. Yaitu dia berpakaian tapi auratnya nampak. Sehingga fungsi daripada pakaian tidak ada lagi. Kenapa? Karena auratnya nampak. Nah, beliau mengatakan itu beliau lihat penduduk neraka seperti itu. Tapi di zamannya enggak ada itu. Di zamannya enggak ada. Berarti akan ada nanti di akhir zaman. Di zaman kita mungkin ada atau tidak? Inggelanya, ya subhanallah. Ya, berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Jadi kita kembali, pakaian ini nikmat yang luar biasa. Dengannya Allah menjaga kehormatan kita. Dengannya Allah menjaga aib-aib kita.
Dengannya Allah menjaga aurat kita. Ya, dan mudah-mudahankah fungsi dari pakaian niki bisa kembali lagi kepada kita semua. Nah, fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini selalu berbuat salah, berbuat dosa di malam dan di siang hari. Allah mengatakan demikian. Wahai hamba-hambaku, selaku anda ini girang melakukan kesalahan. Di malam hari berbuat salah, di siang hari juga berbuat salah. Ketua tunde ini ki. Ketua ini. Sangat sih ini tentu. Allah mengatakan demikian ini. Wahai manusia, wahai hambaku, kata Allah. Ini kata-kata hambaku ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita ini. Allah menunjukkan sayangnya kepada kita. Ya ibadi, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah. Kalian selalu berbuat kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi saya mengampuni seluruh dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya mengampuni seluruh dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ghafurnya Allah. Kalau manusia bagaimana? Telu kali itu berbuat salah. Yang keempat, tidak ada maaf bagimu. Kan gitu manusia, nggih. Karena sabarnya ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim, Ghafur. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sehingga ampunannya tiada batas, tiada batas. Seandainya kata kita bawa dosa sebesar bumi ini, Allah akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Nah, Allah mengatakan siang malam kalian berbuat dosa dan saya mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka teruslah minta ampunan kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya saya akan mengampuni kalian. Subhanallah. Kah baiknya Allah ini. Ya, siang malam kita berbuat dosa, seandai kata seseorang itu langsung diazab dengan dosanya, ndek narak ngenteng manusia ini. Ndek narak ngenteng langsung kau dia. Tapi begitu berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, masih dia hidup. Ditunggu dia istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seandai kata setiap kali kita berbuat salah langsung kita mati, langsung kena azab, enggak ada manusia ada di bumi ini. Karena siang malam kita berbuat dosa ini, siang malam berbuat dosa. Tapi Allah Maha Pengampun, terus dimaafkan kita, ditunda pengazaban kepada kita. Nah, Allah mengampuni seluruh dosa, maka terus minta ampun kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, saya akan ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan sampai ke kata mudarat bagi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kalian tidak akan mampu memudaratiku, sekecil pun tidak akan mampu memudaratiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak akan mampu memberi aku manfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, dia Maha Kaya. Sebesar-besar apapun kita berikan kepada Allah, enggak dia bermanfaat buat Allah, sedikit pun enggak bermanfaat. Dia Maha Kaya. Ya, mungkin kalau ada orang manusia aja dia triliuner misal. Kita jonjok dia uang berapa, kira sejuta misal, benar kenanya sejuta buat dia. Kenapa dia triliuner soalnya? Berapa triliuner? Berarti sejuta-juta. Sejuta-juta, nggih? Ya, enggak sejuta-juta kan? Nah, kita kasih dia sejuta, dia punya uang sejuta-juta dia punya uang. Benda ada kenanya itu. Iya kan sejuta-juta, nggih? Nggih, sejuta-juta. Enggak ada kenanya sejuta buat apa? Dia punya sejuta-juta soalnya. 12 nolnya. La ilaha illallah. Mumpai keruan kayak yang setriliun nih, nggih.
Gereja, masya Allah. Nah, maksudnya ini di gambaran manusia. Nah, Allah mengatakan di sini kalian tidak akan mampu memberi aku manfaat, kata Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya, sangat kaya. Dan seandainya kata juga kita berusaha memudarati Allah, menyakiti dia, dia tidak akan termudarati. Ya, sehingga apapun kita lakukan enggak ada efeknya kepada Allah. Ya, tapi yang kita lakukan ini akan kembali efeknya kepada siapa? Kepada kita manusia. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, ini perincian yang tadi, kalian tidak akan mampu memberi aku manfaat, kalian tidak akan mampu memudaratiku. Ini sekarang perinciannya. Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum. Hai hamba-hambaku, seandainya kata manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, bukan hanya dari kalangan manusia, tapi dari kalangan manusia dan jin. Dari zaman Nabi Adam sampai yang ketemu kiamat nanti. Berapa kira-kira banyak manusia itu kira-kira itu? Makin doang berapa banyaknya? 7 miliar katanya makin gitu. 7 miliar makin manusia niki. Hari niki 7 miliar. Nah, manusia min awwalakum, dari yang paling pertama sampai yang terakhir nanti kumpul. Ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Seluruhnya itu hatinya hati paling bertakwa, kata Allah. Siapa manusia paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata seluruh manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu, bukan hanya manusia tapi manusia dan jin, seluruhnya itu baik. Baik dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah mengatakan itu sedikit pun tidak akan menambah kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kata selapuan manusia ini soleh semuanya, ndak narak maksiat, sedikit pun itu tidak menambah manfaat bagi Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Sebaliknya, seandainya kata manusia dari awal sampai akhir, manusia dan jin, hatinya itu seperti hati manusia terjahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa paling jahat? Fir'aun. Seandainya kata seluruhnya hatinya seperti hati Fir'aun, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahat manusia tidak berefek kepada Allah. Sebaik-baik manusia tidak berefek kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Hai manusia, seandainya kata engkau yang dari awal sampai yang akhir, jin dan manusia berdiri di satu padang. Seluruhnya berdiri di satu padang. Fasa'aluni, kemudian setiap dari mereka minta kepadaku, kata Allah. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. Kemudian aku beri semua mereka itu apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaanku, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, melainkan seperti air yang berkurang di saat jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian jarum ini diangkat, air yang ada di jarum itulah kekayaan Allah yang berkurang di saat seluruh manusia ini minta. Sisa kekayaan Allah yang mana? Laut yang tersisa. Arak berkurangan laut niki muntabait setetes jarum. Jangankan setetes jarum, seember tebait di lautan niki, dia berkurang laut. Jangankan seember, sedam, setinggi kita ambil, tidak berkurang dari laut itu. Nah, sandi kata semua diberi permintaannya akan seperti itu kurang lebih.
ya, kekayaan Allah dibanding dengan yang dibagikan kepada manusia. Nah, tadi dibilang, wahai hamba-hambaku, seandai kata seluruh kalian ini hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan menambah kekayaan Allah. Seandai kata hatinya seperti Fir'aun seluruhnya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Seandai kata semua minta diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Terus amalan kita ini untuk apa? Ya ibadi, terakhir Allah mengatakan innama hiya a'malukum. Itu semuanya adalah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, yang saya jaga untuk kalian. Ini semua amalan-amalan kalian, kalian lakukan dia, kemudian saya akan menjaganya, kata Allah. Disimpan oleh Allah amalan kita, dia hilang. Ya, tidak akan hilang amalan kita, dijaga oleh Allah. Anda ada khawatir, ya, berbuat sekarang 20 tahun kemudian masih dia tersimpan di sisi Allah. Karena Allah khairul hafizin, Allah itu yang paling baik di dalam menjaga. Uhsiha lakum, kata Allah, saya akan jaga dia. Thumma uwafikum iyaha. Kemudian nanti akan saya kembalikan kepada kalian lagi amalan-amalan kalian. Kapan kita akan terima balikannya? Kapan? Akhirat. Ya, makanya jangan mengharapkan imbalannya di dunia, ibu-ibu, jangan. Karena imbalannya itu nanti, thumma uwafikum iyaha. Kemudian nanti saya akan balasi kalian. Ya, balasannya itu ada di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati amalannya itu baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Kenapa? Karena memang ini dari Allah. Faman wajada ghaira dzalik, barang siapa mendapati selain itu, selain baik berarti Nabi, ibu-ibu, buruk berarti. Barang siapa mendapati amalannya buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan melainkan dirinya sendiri. Karena sekarang wakirimangna itu Rasul menjelaskan agama ini. Turunangangna itu kitab isi Allah Subhanahu wa taala. Diancam kita dengan azab, dijanji kita dengan pahala. Lagu masih doang itu yang dibeli melakukan kebaikan, maka jangan menyalahkan melainkan hanya diri sendiri. Tidak salah dengan lain Malik, wah. Ya, fala yalumanna illa nafsah. Niki dia hadisnya, berkata Sa'id, miyakana Abu Idris. Dahulu Abu Idris yang meriwayatkan hadis niki, perawi hadis niki, ya, Abu Idris Al-Khawlani. Kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis. Abu Idris Al-Khawlani, kalau dia baca hadis ini, jatha ala rukbatih, langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya hadis ini. Ya, Abu Idris kalau dia sudah baca hadis ini, langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan dia juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis yang sangat agung ini. Ini dia hadis, ya. Tentunya hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya kezaliman. Ya, oleh karenanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah, hendaklah kita terus berjuang. Tadi berjuang minta ampun kepada Allah, berjuang untuk diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang agar tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan kita ini akan ada manfaatnya kalau kehidupan kita ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau perjuangan kita ini sudah lelah kita berjuang, terus tiba-tiba nyerah kita. Belum dia, napi ya namanya, belum dia selesai genderang perang ini. Ya, kapan selesai peperangan ini? Tapi meninggal.
Belum dia selesai peperangan, sudah nyerah duluan kita. Maka apa yang terjadi? Musuh akan menawan kita. Ya, musuh akan berbuat semaumunya kepada kita, bahkan mungkin membunuh kita. Dalam arti hawa nafsu akan menguasai kita, akhirnya bisa-bisa kita akan tinggalkan hidayah yang sudah kita perjuangkan selama sekian tahun ini. Oleh karena mari tetap istiqomah. Kita berjuang agar tetap istiqomah. Berjuang sampai kapan nih, Ki? Sampai selesai peperangan ini. Sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan seperti ini tentunya ya membutuhkan kesabaran yang sangat panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa tetap berjuang sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tak azan. Mana muazin kita nih, sila. Ada mic-nya? Oh, ya. Muhammad ma barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Salat. Allahumma. Bila kalau ada yang belum jelas, sila ibu-ibu, bapak-bapak, nggih, sila. Nggih.
Bolehkah kita hitung zikir dengan tangan kiri? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dengan tangan kirinya. Ya, beliau dengan tangan kanannya. Maka kita berzikir dengan tangan kanan. Ya, kemudian zikir itu juga bervariasi. Bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di saat banyak waktu baca yang panjangan. Di saat buru-buru baca yang pendek. Ya, di antaranya misal subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu pendek itu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 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 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa jam barusan itu? Setengah menit mungkin. Semenit lah. Nah, itu cukup baca selesai deh itu. Itu sudah menjadi zikir salat, langsung naik motor. Ya, kalau lagi panjang waktu ya sudah pakai yang 33 33 33 33 ditutup dengan la ilaha illallah. Baca lagi setelahnya ayat kursi, baca lagi al-ikhlas, al-falaq, an-nas kalau waktu panjang. Ya, jadi ada zikir yang panjang, ada zikir yang pendek untuk menyesuaikan kita dengan yang tadi. Kita buru-buru, kita bilang cukup baca yang tadi. Sambil jalan untuk baca, bisa. Ya, sehingga tidak kita berzikir dengan tangan kiri. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam gak pernah zikir dengan tangan kirinya. Ya, selalu dengan tangan kanan. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Silam. Bahas masalah zikir, jadi hilang mujahadahnya. Sila. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Okay. Setelahnya. Ya, setelahnya kita ya, setelah zikir yang tadi, imma 33 atau 10 tadi itu, baru kemudian al-ikhlas, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Setelahnya. Wallahu alam, kita lihat begitu runutannya, apa sebelumnya boleh apa enggak, wallahu alam. Ya, tapi bagusnya begitu. Kenapa juga diantaranya misal kalau asar bisa digabung dia dengan zikir sore. Sehingga nanti kita baca ayat kursi satu kali, al-ikhlas langsung 3 kali, al-falaq langsung 3 kali, An-Nas langsung 3 kali, langsung masuk ke zikir pagi, zikir sore, amsayna, ya, dan seterusnya itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya, jadi nyambung di akhirnya. Subuh juga bisa demikian. Bisa digabung akhirnya dia. Ya, adapun dibaca wallahu alam, yang warid yang kita lihat setelah istighfar kemudian zikir panjang itu baru kemudian subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Baru kemudian setelahnya ayat kursi. Boleh apa enggak? Wallahu alam. Tapi kita ikut yang sesuai dengan yang warid sudah. Sesuai dengan yang datang itu. Ya, waridnya begitu, ya sudah kita lakukan begitu. Ya, adapun boleh apa enggak kita dahulukan, wallahu alam, enggak tahu itu ya. Dan tentu itu lebih sinkron lah dia, lebih sinkron kalau dia setelah zikir-zikir tadi itu kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Lebih sinkron dia, apalagi kalau digabung dengan zikir pagi dan zikir sore. Jelas minggih, wallahu ta'ala. Ini jeluk sila. Iya. Hukumnya ya, memang ini panjang pembicaraan ulama, wallahu alam. Dia sunnah, wallahu alam. Ya, menjawab azan ini
dan seharusnya kita berusaha menjawabnya lengkap. Ya, dan kayak apalagi tadi disebut di saat mendengar azan hendaklah dia menjawabnya. Menjawab itu ada dua, menjawab azannya, yang kedua menjawab dengan cara dia datang. Ya, barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak menjawabnya, ya kena dia dengan ancaman-ancaman tadi itu. Intinya bahwasanya kita berusaha menjawab semaksimal mungkin azan itu, walaupun sebagian mengatakan dia wajib, ada sebagian mengatakan dia wajib menjawab azan itu berdasarkan hadis, tapi wallahu alam yang kuat dia itu sunnah. Yaitu sunnah. Apa sunnah itu? Dikerjakan. Nah, dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, rugi dia. Nggih. Tidak dapat dosa, tapi rugi dia. Nggih. Tapi walaupun demikian, kita berusaha menjawabnya. Ya, kita berusaha untuk menjawabnya. Dan kalau dia menjawabnya, kemudian dia baca zikir setelah mendengar azan itu, baik. Nah, kalau dia sudah jawab azan itu, ya, kemudian dia baca lagi doa azan setelahnya itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan baginya syafaat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan baginya syafaat. Oleh karenanya kita berusaha ya untuk menjawabnya. Berusaha untuk menjawabnya. Kalau kita sedang berbicara kurang penting begitu, kemudian azan, maka kita diam dulu, kita dengar azan itu. Ya, untuk menghormati panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tentunya perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bilang dia sunnah, ya. Apalagi kemudian kita sambung dengan membaca doa azan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi kita syafaat. Wallahu Taala. Kita baca kan dia rukun sholat di sana, kita baca Al-Fatihah. Di luar sholat baca bebas bisa, sambil kita jalan mungkin kita baca Al-Fatihah, bisa kita baca, bisa baca kapanpun selama bukan di tempat yang hina, ya, selama di tempatnya bersih tidak ada najis, baca di sana, baca bebas, baca yang terikat ya ini dalam sholat. Ya, mungkin maksud mami yaitu mengirim pahala. Ya, mengirim pahala ibadah. Ini memang napi namanya jadi pembicaraan. Ibadah harta ini nyampe. Ini nyampe kepada orang yang kita niatkan. Kita menyedekahkan orang tua yang sudah meninggal misal, maka pahala sedekahnya itu sampai dia kepada orang tua. Adapun ibadah badan, kita sholat, kemudian pahala sholat kita kirim, kita baca tadi Al-Fatihah, kemudian bacaan ini pahalanya kita kirim, maka ini wallah ta'ala alam gak sampai dia. Ya, karena tidak ada contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pahala ibadah harta kayak sedekah tadi, ya, misalkan bangunkan orang tuanya masjid, bangunkan orang tuanya sumur bor, belikan orang tuanya mushaf ditaruh di masjid, ya, maka itu pahalanya nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Adapun pahala ibadah badan ini tidak nyampe karena tidak ada contohnya. Udah jelas nih. Mungkin itu maksudnya tadi. Nggih, wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Nggih.
Okay. Di masjidnya berjamaah dia. Okay. Enggak mesti dia besar, yang penting dia jadi masjid, dalam arti di sana ada azan, ada qomat, ada jamaah. Entah dia 3 orang, 2 orang, maka namanya masjid. Selama di sana dia didirikan azan, dirikan qomat. Ya, kalau di Indonesia kan ada namanya masjid jami, ada namanya masjid biasa, ada namanya musola, ada namanya surau, langgar, terus Nabi Malik. Ya, nah intinya semua didirikan sholat di sana, ada azan, ada qomat, maka masjid sudah namanya. Nah, kita diminta berjamaah di sana. Ya, di masjid tersebut. Di sana kita berjamaah, maka dapat kita pahala yang tadi. Ya, selain menunaikan kewajiban, plus lagi dia akan pahalanya 27 kali lipat, Masya Allah. 27 kali lipat ibu-ibu, bukan 2 kali lipat Niki. Makin ibu-ibu, saya kasih contoh saja Niki. Misalkan ada pembagian uang tunai atau sembako kah? Pembagian sembako misal di kalau kita bagi di rumah sida, dalam arti mau dibawakan oleh kepala desa misal. Kepala desa akan bawakan sida beras, maka akan dikasih sama-sama 1 kilo. Tapi kalau sida sendiri yang langsung ngambil ke kantor desa, sida akan dikasih 27 kilo misal. Kira-kira kita akan nunggu di rumah atau ke kantor kepala desa? Pasti kita akan ke kantor kepala desa. Kenapa? Karena kita lihat dia beras yang 27 kilo itu. Tapi sekarang kalau dalam masalah pahala, ya di rumah dengan uzur akhirnya dia sholat di rumah, dapat cuma satu sholat. Tapi kalau dia datang ke masjid, dapat 27 kali sholat dia dapat. Mana banyakan kira-kira tempat kita sholat ini? Rumah tempat kita banyakan sholat. Kenapa demikian? Ya karena itu sudah kurang kita lihat dia pahala itu. Dalam arti imannya kurang kah? Ya, tapi kalau imannya kuat, dia melihat pahala janji Allah seperti dia lihat langsung, ya, maka tentu dia akan sangat termotivasi untuk melakukan sholat di masjid. Jadi intinya apapun namanya, dia entah dia langgar, surau, napi lagi, musola. Kalau di sana ada sholat 5 waktu, ada azan, ada qomat, maka dia masuk dalam kategori masjid. Segala hukum hakam masjid harus tegak di sana. Tidak boleh jual beli di sana. Tidak boleh dia mengumumkan barang hilang di sana. Tidak boleh ada, dan macam-macamnya sudah. Ya, begitu dia sudah menjadi masjid, maka hukum hakam masjid berjalan di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Apakah bareng dengan imam atau setelah imam baca Al-Fatihah? Jadi kalau berjamaah, maka bacaan imam itulah bacaan makmum, ibu-ibu. Sehingga imam mewakili kita dalam membaca Al-Fatihah atau yang lain-lainnya. Imam mewakili kita dalam membaca. Itu makanya perlu kita pilih imam yang bagus bacaannya. Ya, kalau imam bacaannya enggak benar, Al-Fatihahnya salah, maka ikut makmum itu salah Al-Fatihahnya. Salah Al-Fatihah, sah atau tidak sholatnya? Enggak sah sholatnya kalau Al-Fatihahnya salah. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah niki rukun sholat. Rukun. Kalau dia salah dalam Al-Fatihah, maka enggak sah sholatnya. Kalau enggak sah sholat imam, maka makmum juga enggak sah sholatnya. Karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Lah karenanya kalau imam membaca, ya sudah kita diam. Kita dengar bacaan imam. Kecuali kalau dia dalam sholat sirriyah, sholat yang imam enggak baca, baru kita ikut baca di belakangnya.
kita ikut baca di belakangnya. Tapi kalau imam membaca, imam sholatnya sholat jahriyah, maka tugas kita mendengar bacaan imam. Bukan justru menyaingi imam dalam bacaan, bukan. Tapi mendengar bacaan imam. Jelas nggih? Ibu-ibu jelas nggih? Sila. Niki angkat tangan nih Bunda. Sila. Nggih. Salat syuruk. Nggih. Yang mana nama salat sunnah syuruk? Syuruk niki artinya terbit matahari. Syuruk artinya terbit matahari. Nah, bagaimana bentuk sholat sunatnya? Sholat sunat syuruk niki bentuknya yaitu seseorang dia sholat subuh berjamaah. Ya, kemudian dia duduk di masjidnya itu. Dia duduk di tempat dia sholat di sini, dia duduk di sini, terus duduk. Duduk sampai terbit matahari. Duduk ngapain dia? Berzikir. Ingat ibu-ibu berzikir bukan ke ngerumpi ibu-ibu. Duduk berzikir bukan main HP bapak-bapak, tapi berzikir. Sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari? Coba kita lihat di sini. Terbit itu sekitar jam 6.13. Jam 6.13. Tapi ada larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat sunat pas di saat matahari terbit kita dilarang. Makanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan dari jam terbitnya itu tunda sampai 15 menit. Berarti kalau jam 6.13 itu dia waktu terbitnya, maka tambah 15 menit kurang lebih setengah 7. Sampai setengah 7 dia duduk di sini dari selesai sholat subuh sampai kurang lebih setengah 7 baru kemudian dia sholat 2 rakaat. Itulah dia yang dinamakan dengan sholat sunnah syuruk. Ya. Nah, sholat sunnah syuruk ini disamakan dia oleh ulama kita dengan sholat duha. Disamakan dia dengan Nabi sholat duha. Sholat duha sampai kapan waktunya? Kurang lebih sampai 11, sampai jam 11. Ya, maka sampai di sana waktunya sholat sunnah syuruk niki. Ya, sholat sunnah syuruk niki sampai sana waktunya. Dalam arti seandainya kata dia duduk dari selesai sholat subuh sampai jam 11 dia duduk misalnya. Zikir tapi itu zikir. Maka setelah itu baru dia sholat. Nah, maka soalnya pertanyaannya sampai jam berapa? Kan sampai. Berarti sampai jam 11 silahkan. Bisa dia duduk sampai jam 11 silahkan. Ya, tapi kalau batas awalnya, nah ini baru enak kita ini. Batas awalnya kayak tadi setengah 7 kurang lebih. Jadi dia duduk habis sholat subuh berzikir sampai dengan setengah 7 awal waktu. Tapi kalau nanya akhir waktu ya sampai jam 11 itu bisa. Berapa jam jadinya Niki dari jam 6? 5 jam kita duduk Masya Allah. Ya, apalagi 5 jam setengah jam aja duduk ngaji ini kan udah panggel. Yang kapan dia selesai ini? Ya. Nah intinya bahwasanya awal waktunya setengah 7. Akhirnya jam 11. Barang siapa melakukan itu, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat lahu kaajri hajjatin wa umrah. Tammatin, tammatin, tammah. Maka pahalanya seperti pahala orang haji dan pahala orang umrah, sempurna, sempurna, sempurna kata. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis yang hasan. Sekarang kita kalau umroh butuh berapa jam kita umroh? Umroh saja 2 jam kurang lebih. Ya, tawaf dan sa'i. Tawaf 1 jam, sa'i 1 jam. Ya, belum lagi kita dari miqat. Miqat sampai 6 jam perjalanan itu.
Nah, perjalanan yang panjang, ibadah yang 8 jam itu, belum lagi biaya, belum lagi meninggalkan keluarga, belum lagi safarnya. Itu bisa kita dapat pahalanya dengan yang tadi itu. Duduk dari selesai sholat subuh, jam berapa selesai sholat subuh? Jam 5 lah kurang lebih. Dari jam 5 sampai setengah 7, sekitar 1,5 jam kita duduk berzikir, dapat kita pahala haji dan umroh yang dia 8 jam itu. Kalau kita bayangkan pahala umroh itu, maka akan ringan dia duduk itu. Ya, karena usaha kita dalam umroh juga luar biasa. Maka kalau kita ingat pahala itu, maka akan ringan dia. Ya, oleh karenanya jangan kita anggap berat, karena justru ini keringanan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, dia bisa berikan pahala apa saja. Ya, seberapa dia mau Allah Subhanahu wa taala. Allah dia maha kaya. Intinya salat sunnah syuruk itu seperti tadi, dan pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Mudah-mudahan jelas, Ibu nggih? Jelas. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Jika sudah selesai menjawab azan dari masjid terdekat, kemudian ada masjid lain belakangan azan, apakah harus dijawab juga? Wallahu a'lam. Dijelaskan bahwasanya yang kita jawab itu adalah masjid tempat kita sholat, itu yang kita jawab. Ya, masjid tempat kita sholat, azannya itulah yang kita jawab. Ya, jadi kalau sida mau sholat di sini, maka azan masjid ini yang sida jawab. Adapun masjid yang lain nggak perlu. Ya, cukup jawab masjid tempat kita sholat itu. Mudah-mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Oke. Azan, Ustaz. Tapi azan datang. Makmum kita enggak datang. Oke, kita enggak ada yang datang. La ilaha illallah. Jadi azan kita sendiri, qomat kita sendiri, akhirnya sholat kita sendiri. La ilaha illallah. Nggih. Kan wah ninarak dengar. Nggih, sudah tidak ada pilihan ini melainkan sholat sendiri. Iya, akhirnya sendiri sholat. Iya, dan yang sholat sendiri di sini karena tadi niatnya berjamaah, maka dapat dia pahala berjamaah. Karena dia ke masjid, niatnya ke masjid sholat apa? Sholat sendiri apa sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Ya, azan, koma, ternyata gak ada yang datang. Maka yang sendirian di masjid, dapat dia pahala berjamaah. Dan yang tidak datang, apa dapatnya? Dosa dapatnya. Karena kita bilang tadi, sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Kalau dia enggak sholat berjamaah, maka hukumnya apa? Berdosa dia. Yang tidak datang, maka dia berdosa dengan dalil-dalil yang tadi. Wong di perang saja, di perang wajib dia sholat berjamaah. Apalagi kita. Bahkan orang buta tadi, wajib dia datang. Andai kata yang buta saja tidak ada uzur, maka yang melihat lebih tidak ada uzur. Dan jelas, nggih? Allahu ta'ala alam. Jadi jangan takut azan, kita azan nanti gak ada yang datang sia-sia. Jangan, tetap azan. Nggih, tetap azan. Niatkan untuk sholat berjamaah, gak ada yang datang kah? Sholat sendiri. Nggih. Dan insya Allah dapat pahala berjamaah. Baik, terakhir mungkin Niki, pertanyaan terakhir, karena waktu Niki jam 8 lebih Niki. Bagaimana jika kita memilih sholat di rumah karena tidak nyaman dengan bacaan imam di masjid, seperti bacaan terlalu cepat atau sholatnya terlalu cepat? Ya, ini khusus bagi laki-laki. Maka kita katakan, walaupun bacaan seperti ini, laki-laki tetap wajib sholat di masjid. Ya, kalau ada yang lebih bagus bacaannya, yang lebih bagus itu menjadi imam.
Tapi mundi narak sama sekali, wah enggak nih kualitasnya ini bekah alal maujud istilahnya. Ya, maka dia alal maujud, cari guru yang bisa melatihnya agar minimal Al-Fatihahnya benar. Ya, di sini dibilang bacanya terlalu cepat. Bacaan cepat tidak masalah, yang penting tajwidnya pas, hak-hak Al-Qur'an itu diberi. Ya, panjang pendeknya dia pas, dia ada gunahnya dan lain sebagainya, dia beri hak-haknya itu. Walaupun agak cepat, tapi dia sesuai dengan hukumnya tidak mengapa. Ya, yang penting hukum hakamnya tetap berjalan. Ya, intinya bahwasanya imam seperti itu tetap datang. Kesalahan imam nanti itu tanggung jawab imam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makmum, dia tetap melakukan kewajibannya, yaitu datang untuk sholat berjamaah. Jelas Bapak-bapak nggih? Alhamdulillah. Tinggal diamalkan, tinggal. Ya, jangan hanya ilmunya tapi enggak diamalkan, kan lah rugi beli kita niki. Baik niki, dan mungkin yang bisa kita paparkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.